Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atopan Hosten, dan di samping saya ada abang senior kita juga. Ini abang siapa? Abang Roni. Oh, abang Roni. Abang Roni. Terus kasih dekat dulu. Aduh. Ada sayang, ada. Cepat. Roni tidak mengalah. Roni tidak mengalah ini. Mana ini menarik terus ini? Ada. Abang Panggol. Oh, ada Pak Panggol ini. Dua apian waktu itu. Oh, ini lebih anggur, satu satu lagi. Putus. Ya, sama lagi. Oh, ada berapa? Dua ekor saja. Ini abang Roni ini kasih lihat dulu penonton. Ah, kasih lebih dekat supaya lebih jelas itu. Ikan soro namanya. Ekor kuning, Bang. Tapi kita mancing di mana? Wajahnya pemancing di barat, soro. Di barat. Tapi dapat santer dulu sama kapul larawe. Kita lihat dulu banyak hasil. Ah, coba. Kasih dulu. Saya patah dulu santer patahmu. Mati meramai lah ya. Oke. Yang besar ini abang Ron. Ini di dalam ada. Oh, di dalam. Coba kasih lihat dulu. Kalau lagi buka sedikit. Wah, mantap. Lagi buka. Lagi dulu. Jelas. Sebentar kakakan bulu lah. Bang abang gue ini. Sudah full ini di dalam perahu ini. Iya, sudah full. Nah, mama kakakan bulu lah. Oh, ini tadi cuma antar dulu ini ke bagi. Oh, ini pulau yang nomor berapa? 80 ini. 80 mah Bang Ngoli lo. 80 dengan 60. Ih, lima tujuh anda nggak pasti yang pertama nggak? Oke, mantap. Kita mau antar dulu ke kapal atau di ikan semuanya. Cepat banget, kita sudah di dekat kapal ya. Jauh. Nyala lampu kata. Barusan itu satu ekor ya, ikan makan saja. Ada. Di mana? Di sini. Kasih sulit di sini. Oh, biar sudah nanti di rumpun ya. Oke, kotor loh. Oke, kita jalan ke sana. Oke, kita menuju rampok saja. Menuju rampok atau satu kali lepas? Satu kali lepas. Airnya sudah hilang. Oh iya, sudah hilang ya. Jadi kita ke rampok aja. Mantap guys. Mereka sudah sandar semua. Abang kita, abang Roni. Oh, besar dia punya guys. Mantap ya. Ini untuk perjuangan. Ini untuk siapa? Anak istri. Anak yang istri kasihan. Anak istri di mana? Di Gorontalo. Yang mana kita mancing ini? Jadi kita tidak mengenal nelayan ya. Untuk nelayan Indonesia. Mantap. Wow. Keren. Semangat ya. Roni. Sang angler yang paling semangat kalau mencari ikan kecil. Cari goso-goso. Ini mau balik lagi nih, mancing lagi. Oh, kenapa? Mau balik mancing lagi nih. Di mana? Balik ke mana? Atas rakit. Oke, depan rakit. Depan rakit. Oh, oke, Abang. Semoga dapat banyak lagi. Iya. Melebihi yang didapat sekarang dan wah, mantap. Yes, lagi. Ya, Bang. Dicabut saja kalau ini. Jangan gabus yang ini. Hah? Terus saya gabus. Terus ini. Masih hasil ini. Gak bisa dicampur. Satu ekor. Kencan. Ekor tiga. Oke. Mau pasang malam ke tempat apa? Ekor. Ini mau dicabut tuh ini ekor. Ada kamu sekarang.
Oh. Jadi kita akan simpan di box ya. Bukan begitu abangku? Lagi tuh. Tapi anda jatah ente dulu ya toh, dua ekor kah? Hah? Eh, bocor. Bilang duluan, semua ambil jatah ini, semua merek. Jadi di sini kalau kokin es ikan mereka, jadi ada jatahnya. Jadi jangan takut, nanti saya bilang sama mereka. Ini sang koki mau ambil dua ekor untuk mereka. Oke, tandai saja. Sudah, kita sudah dapat izin. Jadi kita jangan sembarang ambil ikan mereka. Dan salam deh. Wow. Mana menurut kalian ikannya masih segar-segar? Yang kita jual di Jembatan Puri. Oh. Potong ekor, eh. Hah? Ya, dipotong ekor oke. Ah, tandai mana aja. Tandai apa pun. Terus sprint satu dulu. Harus setiap kali. Yo. Oh, tandai mana pin gua. Oh. Hah? Jadi ini tanda pakai bagaimana ini atau alas dengan karung kah? Oh, jadi di sini sang koki akan menandai ikan tersebut, jadi tidak ada tempat makanya ditandai ya. Pakai di butong dulu, di butong. Oh. Ini buka kecil ya. Tandai dulu semuanya, jadi biar tahu masing-masing punya hasil ya. Oke. Kita lihat ya, agar ikan para angler tidak tertukar. Teman-teman air itu tema atau sekolah? Iya. Nah, tebok kan tak mungkin kita bos deh. Baik, Pak. Sekolah tema. Masih. Oh. Tebok. Pasti ngambil lah. Pasti. Oke. Jatuh-jatuh kasih sendiri sudah. Dua ekor. Oke. Okay. Kenapa tidak mau ambil jatah kah? Masih malu-malu kucing. Atau sudah banyak hasil? Banyak. Eh, memang. Banyak hasil koki. Koki ini bukan kaleng-kaleng ya. Oke, disiram aja dulu. Mendeh talala. Jadi kita
akan di box dulu semuanya, terus diisi air agar darah-darahnya keluar, biar kita es tidak ada darahnya ya. Darahnya sih masih banyak, tapi agak berkurang sedikit. Makanya biar agar segar-segar ikannya masih fresh. Boleh kawan. Wow, boxnya rusak. Jadi di sini kalian lihat juga ada ikan asin. Jadi mereka kalau ingin buka ikan asin atau ikan garam, mereka bikinnya ini dari cakalang. Jadi sudah kering, ini paling enak dibikin kuah santan nih, atau dibakar dan dicolo-colo. Mantap. Ini ada cakalang juga. Cakalang, terus cakalang juga. Wow, di sini ada bubara guys. Mereka juga dapat bubara ya. Kalian bisa lihat di sebelah juga. Ini ada ikan tola. Dan bubaranya banyak juga, besar-besar kayak begini ya. Kayak saat ini yang dibikin ikan asin. Tapi bubaranya belum mau makan. Jadi ini yang didapat dari sebelum-sebelumnya ya. Dibikin ikan asin. Paling enak. Ya kalian bisa lihat dagingnya. Mantap. Jadi. Ini bubaranya ada berapa ekor kah? Oh ini. Kan ya. Wah, bubarannya lebih besar dari sebelumnya, guys. Wih, mantap. Oke, enak ini. Oke, jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis.